kalian akan kuritualkan. Jangan buang-buang waktu. Iya. Jangan buang-buang waktu. Kalian akan berkoalisi. Hei, kamu dukun, ngapain di sini? Hai, pokoknya kita hari ini harus ketemu sama Ibu Haji Halimah ya, Bu ya. Pokoknya mau ketemu kan kita. Mau kemana? Iya Pak. Ibu mau kemana kalau aku gini pakaiannya? Kita ada perlu sama Ibu Haji Halimah. Iya betul. Oh, Ibu sama mau ketemu Pak Haji Ali. Apa? Mau ketemu dari? Kita dari kota. Dari kota. Iya. Kesini mau ketemu sama Ibu Haji Halimah. Haji Halimah sama Ustaz Ali. Haji Halimah sama Ustaz Ali yang di kampung sebelah itu? Iya benar. Buh, bahaya Bu. Pokoknya jangan deh. Bahaya gimana maksudnya? Banyaknya itu sebenarnya sedang saya buru Bu. Ibu jangan kesana, bahaya. Pokoknya bahaya banget. Bahaya apa sih maksudnya Bu ya? Gak jelas banget ini orang. Dia orang baik Pak. Membantu warga juga. Itu bukan orang baik, itu cuma casingnya doang. Enggak, dia orang baik ya Bu ya? Iya. Ibu papanya tahu gak sebenarnya dia itu babi ngepet? Bapak ini. Jangan fitnah. Gak baik Pak, gak fitnah orang. Mbak berdua ini, Mbak kan dari kota gak tahu apa-apa ya di kampung sebelah sana. Pokoknya itu bukan orang baik, lebih ngepet. Dengerin Pak, kita ini berdua nih udah kenal deket sama Ibu Haji Halimah. Jadi kita tahu dia itu gimana orangnya. Jangan-jangan Mbak juga udah tahu dia itu babi ngepet, tapi Mbak sengaja pengen kesana. Wah, fitnah nih Bu, fitnah. Ih emang Bu ya, dengerin saya, memang banyak yang ngomong di sana itu. Bukan di sana saya, udah kemarin sama Kim Mercon, sama Ian Guru di sana, sama ke rumahnya Haji Bu Halimah. Memang warga di sana itu resah, katanya babi ngepetnya itu Ibu. Pokoknya kita jangan sampai dengerin omongan ini Bu. Astagfirullahaladzim. Fitnah Ibu Haji Halimah, berarti dia iri nih. Ibu ya? Saya iri ya. Iri, Ibu gak tahu sih kemarin. Iri karena Ibu Haji Halimah kan sekarang udah kaya. Banyak mobil, rumahnya jangan halangi kita Pak. Nanti dulu saya jelasin ya, saya kasihan takutnya terjadi apa-apa. Kalau kalian ditumbalin gimana? Pak jangan fitnah orang Pak, nggak mungkin. Kita Mak, kita ada perlu. Oke, saya tanya sama Mbak berdua, Mbak jauh-jauh dari kota ke tempatnya Haji Ali sama Bu Haji Halimah, mau ngapain tujuannya? Ada perlu? Ya iya, perlunya apa? Ya itu mah urusan kita ya Bu ya. Jangan-jangan saya curiga juga nih, jangan-jangan mau ngepet ya. Astagfirullah Bu. Kurang ajar. Baru juga ketemu ya Bu ya. Udah fitnah orang, kita dikatain yang enggak. Saya cuma ngasih tahu doang, kasihan. Udah, Kang lebih baik kamu. Udah awas Kang. Apa kamu mau ngomong? Awas. Apa? Ini yang enggak jelas tuh orang. Ikutin aja. Pokoknya kita harus ketemu sama Ibu Haji Halimah, sama Pak Ustadz Ali ya Bu ya. Kita jauh-jauh tuh orang gak jelas banget. Hai cewek, mau kemana ini? Iya Bang, kita mau ketemu Ibu Haji Halimah sama Haji Pak Halimah? Ustadz Ali. Waduh, iya betul. Cakep gini, seksi bohai. Waduh, kebetulan ini. Bang ini dari kenal? Mana? Ini siapa? Saya orang ya boleh dikatakan tangan kanan dia lah. Kepercayaan Ibu Haji Halimah. Berarti kita pas banget ini ya ketemu sama. Terus gimana itu Ibu Haji Halimahnya? Ibu Haji Halimah. Ada enggak, Pak? Ada. Ada katanya Bu. Syukurlah. Itunya Ustaz Ali-nya ada enggak? Ustaz Haji Ali. Iya, Haji Ali ada. Ada. Mau ngapain nih? Kita lihat nih. Tujuannya mau apa nih? Kalau ada perlu. Iya, kita ada perlu. Ada perlu, Bang. Bu Haji sama Haji. Maaf nih ngomong-ngomong ini udah berkeluarga apa masih perawan gitulah? Gimana? Kita masih perawan. Kita masih perawan ya? Bang. Oh iya, dari face-nya juga ada mukanya beda. Waduh, ya? digodain tuh. Bang, ini cakep banget ini ya. Bang, saya minta dianterin untuk ketemu sama Iya. Halimah. Iya. Tenang aja deh kita. Ya, di waktu kayak gini kan situasinya sangat mendukung itulah. Cakep. Maksudnya gimana nih, Bang? Kita ada perlunya sama Ibu Haji Halimah, Bang. Iya, tapi kan harus ngerti lah. Kita kan yang mau uang rokok kali, Bu. Uang rokok. Masa uang rokok sih?
kan abah katanya tangan kanannya. Iya, maksudnya nggak ngerti lah. Kita kan tempat yang minta dianterin aja ketemu. Iya, gimana? Kalau mbak ini kan mungkin capek dalam perjalanan lelah, ya kita bisa istirahat sebentar lah ke tempat yang aman. Enggak, kita mau cepat-cepat ketemu sama ibu Haji Halima. Kalau pokoknya kalau kita udah nyampe tujuan, apa yang mbak-mbak pinginkan, mau kaya, mau disukai banyak lelaki, sukses dalam berbisnis, tenang aja lah pokoknya. Yang penting kan kita gimana lah gitu. Nah, kita langsung anterin aja bang. Soalnya kita dari jauh ini bang, kita dari luar kota. Tapi, nanti takutnya nggak ketemu lagi. Tapi janji ya, setelah itu masa lupa sama kita. Tenang, nanti dikasih uang rokok ya bu ya. Nggak usah uang rokok lah, itu mah saya juga banyak berapa. Uang, maksudnya uang. Saya buru-buru juga. Iya, nanti kalau udah ketemu, saya, nanti pulangnya saya kasih duit deh ya bu ya. Terima, iya benar. Saya bukan masalah duit atau rokoknya ya. Terus? Salah, saya kan juga kebetulan masih sendiri lah, masa nggak ngerti. Udah, ayo. Bapak, ayo udah anterin dulu aja kita bang, gimana sih? Itu soal gampang lah, bisa kita atur. Ya udah, sekarang anterin. Ya gimana ya? Udah, ayolah, ini kita buru-buru nih. Kita buru-buru soalnya. Iya, masalah itu mas santai aja, cuman santai-santai gimana? Saya si abang, ini, jangan-jangan si abang ini mau ketemu sama Ibu Haji. Bukan tangan kanannya. Saya ada perlu. Ibu Haji Ali kali. Soalnya Haji Ali saya tahu. Haji Ali juga saya tahu, dia orang kaya. Karena makanya cepetan anterin kita. Jangan sampai lupa ya, ntar jatah. Udah, jangan banyak lah. Dan nanti jatah uang nanti saya kasih deh. Udah anterin aja. Nah, jangan sampai lupa ya. Iya, nanti tenangnya bu ya. Itu kalau masuk ke tempat Haji Ali, yang mau Bu Haji Halimah, ya, ya. Jadi nggak sembarang, harus siap dalam persyaratannya, mau nggak? Iya. Pokoknya kita tuh udah kontekan, udah ya? Tahu iya. Apa-apa yang dimaksud kita tuh dia udah tahu. Kesini. Iya. Walaupun mbak-mbak ini udah kontekan, tahu persyaratannya, tahu ke, tapi kan belum dilaksanakan, dibuktikan. Mbak jangan sampai kok begini-gini nih. Pokoknya enggak. Udah dijamin kaya lah. Pokoknya kita tuh udah janji aja. Saya mau ketemu sekarang. Nanti mbak jalan lo sini, ya. Terus kira-kira ya berapa ratus meter lah ya, nggak jauh dari sini. Mbak, apa mau sendiri apa mau sama saya? Ya antar kan kita nggak tahu jalannya. Masih jauh ini? Ya lumayan lah, bentar lagi juga nyampe, bentar lagi. Iya iya. Tuh cantik banget ini, tuh. Ah, apa sih ini abang ininya? Kita foto aja yuk, sana yuk. Udah kamu kesana, saya sembunyi-sembunyi di sini. Iya. Ih, sana. Saya sembunyi-sembunyi di sini. Ada kamu, Mbak. Kok Ibu Haji? Nah, kamu pantau, saya sembunyi aja di sini nih. Saya mantau dari sini. Kamu sembunyi. Kamu ini dari kota. Dia mau minta usahanya sukses ya. Iya, benar. Kita udah bikin janji kok sama Ibu Haji Halimah. Iya, tapi kan mana ini Ibu Haji Halimahnya? Tapi ada Bu Haji Halimah, ada sama Bu apa Pak Haji Ali juga ada ya. Di mana? Pokoknya ada. Cuman kan dia nugasin kepada kami kalau misalkan pengen ya sukses gitu kan, banyak disukai para lawan jenisnya. Ya harus diikutin persyaratan di sini dulu, Mbak. Duduk aja dulu, Pak. Gimana ini, Ibu Haji? Duduk aja lah, sebentar. Banyak kok enggak ada ya? Duduk. Tenang aja. Wah. Ayo, Mbak, coba dijelaskan, Mbak, ke tamu-tamu yang cantik-cantik ini. Kalian berdua tujuan ke sini, tujuannya mau apa? Saya tuh mau ketemu Ibu Haji Halimah dulu intinya. Oh, Ibu Haji Halimah. Ibu Haji Halimah itu dengan Mbak ini sudah seperti sekawan. Nah, sahabat, karena semua pasien-pasien itu melalui saya dulu. Membutuhkan apapun Mbak akan turuti. Tapi kepengen saya tuh udah saya bilangin ke Ibu Haji Halimah bahwa ya, saya tuh persyaratan. Pengen usaha saya tuh pengen maju soalnya habis bangkrut. Jadi kalian ini mempunyai usaha pengen lancar gitu. Iya benar. Usaha saya sekarang lagi turun banget. Jadi saya datang ke sini mau minta. Iya. Ingin cepat sukses. Iya benar. Ingin banyak uang. Iya. Banyak harta. Iya. Bisa.
Mbak akan turut ya kemauan kalian berdua. Pokoknya usaha tuh pengen, usaha saya nih pengen maju lagi, Mbak. Pengen maju lagi? Iya. Oke. Tapi ada persyaratan dari Mbak. Apa Mbak persyaratannya? Mbak akan meritualkan kalian berdua dengan cara babi. Bukannya itu sama Ibu Haji Halimah ya, Mbak? Iya. Tidak, Ibu Haji Halimah itu mengutus dengan Mbak. Karena semua yang masalah persugihan Mbak pun pasti bisa. Hanya dipaksa oh. Jadi kalian harus mau. Mbak, jangan lama-lama Mbak, kasih persyaratannya langsung kalau bisa sama Mbak. Jangan sampai saat dia sadar langsung kasih ilmu aja, Mbak. Oke. Hipnotis aja, Mbak. Kalian akan kulitarkan berdua. Kalian siap? Hah? Gimana nih, Bu? Kalian ingin cepat kaya? Gimana ini ya? Kan, saya... kan kita Ibu Haji Halimah ya? Iya, kan ini kita... sih orangnya ya? Lemas banget. Lemas ini gimana nih, Mbak? Kalian berdua turutin kemauan Mbak. Kalian akan kerutualkan dengan secara babi ngepet. Iya, baik Mbak. Ayo, pakai. Pakai berdua. Tutupi. Ngawal, kasih tutup dia. Di belakang. Ayo. Bagus. Kalian akan kuritualkan. Jangan buang-buang waktu. Iya. Jangan buang-buang waktu. Kalian akan berbunyi seperti babi ngepet. Itu akan uang akan datang. Bisa menghasilkan jadi, usaha kalian. Jadi kaya raya ini, Mbak. Iya. Ayo. Ini kayaknya udah berbahaya nih. Berbunyilah seperti babi ngepet. Ya udah kita langsung suruh aja ya. Hei. Kamu dukun, ngapain di sini? Siapa dia pengawal? Kamu. Waduh, bahaya ini. Lu jangan coba-coba ganggu acara kami lo. Ini ritual-ritual wabi lu apain? Astagfirullahaladzim. Dukun. Lepasin mereka. Lah, gak usah banyak omong. Siapa dia pengawal? Lepasin mereka. Ustaz bocil ini. Astagfirullahaladzim. Lepasin enggak mereka? Lepasin. Ini ngapain dijadiin babi ngepet kayak gini? Musnahkan segitu saja kamu sudah bangga. Langsung tumbangin aja. Hai dukun, anak buahmu sudah tumbang. Lepaskan mereka atau kau mati di sini bersama anak buahmu. Nyawa harus bayar nyawa. Kau tidak mampu melawan. Sini kau. Oh.
ini kalung sakti. Kamu tekan mampu melawan. Cincin ini juga cincin sakti. Kamu tidak akan mampu melawan kekuatan cincin ini dengan kalungmu. Masih mampu melawanku. Cepat. Keluarkan ini. Kayak ini mau bangun ini preman ini satunya nih. Woi, apa ini? Ilmu Simba masih ada. Ini juga pura-pura kan itu, Kang? Habiskan dia, Kang. Air karoma jangan lupa, Kang. Jomblangin sekarang. Gak akan mampu lu. Langsung binasakan aja. Biadab, kau telah memusnahkan anak buahku. Dukungnya sekalian aja ya. Pakai jurus pamungkas juga ini ya. Ini babinya ini rubah jadi manusia aja ya. Bangun balik kalian. Bangun, siapa sih sebenarnya mereka? Kak, pastikan dulu itu, Kang. Udah, mereka udah aman. Udah aman, udah siap itu. Ini sih Mbah yang tadi kameramen. Oh, iya betul. Mbah. Hei, Mbah. Hei. Kalian kenal saya? Ini yang tadi, Mbak. Mbah. Kok kamu yang tadi? Sini kamu, sini. 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 Kita enggak mau. Mereka itu orang jahat. Mbah, bangun, Mbah. 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 Eh, ini juga. Dia masih terpengaruh kayaknya, Kang. Ini juga kok. Saya masih terpengaruh dia, Kang. Harus disadarin, Kang. Kalian yang tadi kan? Kenapa ini? Ini kenapa ini? Udah kalian bingung kan? Bingung? Ya udah sini, biar tinggalin itu diurus sama aku. Sini kamu. Sini. Aduh. Kasian aku banget kalian. Ya. Kalian kan yang tadi yang ketemu sama saya. Iya benar. Duduk. Sebentar. Kalian itu yang ketemu sama saya tadi. Iya benar, Pak. Iya. Kalian pusing. Minum dulu. Biar apa, Pak? Itu air karoma. Yaudah, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segeran.
Katanya kalian itu tadi mau ke rumahnya Haja Halimah kenapa datang ke dukun? Iya, tadi emang kita ketemu sama itu ya Bu ya? Ketemu iya, sama siapa? Katanya tangan kanannya itu. Haji Ali. Kan saya udah bilang, jangan datang ke Haji Ali. Di perjalanan saja kalian sudah seperti ini, apalagi ke sana. Sangat membahayakan. Udah sekarang kalian mendingan bertobat ya. Gak boleh datang ke Haji Ali. Kalian pulang aja ke kota ya. Ya kasihan saya sama kalian. Daripada kalian di jalan nanti diganggu terus. Kan kita mau ada perlu sama Haji Ali. Dengerin. Kalian mau gak terjadi lagi kayak gitu tadi? Gak mau kan? Gak mau. Ya iya, mending pulang aja. Nanti datang ke orang yang ngerti. Sekalian kita gerbek itu rumahnya Haji Ali ya. Gimana nih Bu? Mereka menyesal, Kang. Pulang aja ya. Ya udah deh. Pulang aja ya. Udah, berarti kita pulang aja kalau ya Bu ya. Kalau saya juga ini udah pusing banget. Nah. Saya mau pulang aja deh. Tapi takutnya kalian dijaga, apa namanya, di jalan itu diganggu-ganggu lagi sama anak buahnya itu ya. Seperti ini saya kasih ini aja nih buat bekal kalian ya. Iya. Buat aroma. Iya, jadi air ini bisa kita minum ya Bu ya. Itu ya kalian minum, ini bisa menjaga kalian dari gangguan radikal bebas ataupun dari gangguan gaib-gaib seperti itu. Ini juga mampu ya mengobati berbagai macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis. Pokoknya lengkap deh buat perjalanan. Buat manfaatnya banyak sekali. Banyak ya manfaatnya. Tapi cuma satu ya. Ya udah nggak apa-apa kan kita berangkatnya ke sini berdua bareng. Ya udah gini aja daripada nanti kita belinya nanti aja berarti. Ya. Oh nanti bisa. Oh daripada kalian bingung ya cuma bawa satu beli ya. Ya. Ya udah nanti kalian kita beli aja. Beli aja kalian ya. Belinya mudah kok. Bisa COD aja kalau jauh mah. Di online aja ada. Ada bisa aja ya, kalian kita COD. Di online aja kali. Iya, di aplikasi Shopee ya. Dengan gini caranya nih ya. Kalian buka itu aplikasi Shopee, searching di situ klik pencarian Kim Mercon Al Hikmah ya. Di situ ya, produk kami akan keluar semua dengan harga-harganya. Yaitu dengan baik itu madu, ada madu. Oh, ada jamu sakti, ya adanya, harganya juga ada di situ. Pokoknya udah lengkap, cara pemesanan juga ada di situ. Pokoknya kalau untuk lebih lengkapnya ya sahabat ya, yang semua pun diberada, pokoknya lihat aja di Shopee ya, di aplikasi Shopee ya seperti itu. Mereka bingung bayarnya itu Kang. Cara pembayarannya gimana? Ya kalau ingat nih kemarin Bapak. Juga ada yang penipuan yang atas nama Kang Mercon nih ya. Oh. Jaga-jaga nih kalau mau transfer ya, bisa ke adminnya langsung nih, adminnya Kang Mercon, ataupun rekening pribadi beliau ya, ingat ya, atas nama Jaki Haikal Iman. Ya, atas ya, nama Jaki Haikal Iman ya. Dan yang satu lagi atas nama Hajah Dede Kudzia. Iya baik. Iya ya seperti itu. Selain itu jangan dipercaya, takutnya penipuan ya, kayak kemarin nih yang mengatasnamakan Kim Mercon. Seperti itu gitu, ya, ya, baik. Dan yang terakhir saya juga kepada sahabat minta doa dan dukungannya. Karena guru saya ini Kim Mercon sedang proses pembangunan majelis taklim. Mudah-mudahan lancar dan kepada ikhwan yang ingin bantu secara materi, secara doa, pikiran, harta benda silahkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal, tidak di dunia, maka akan Allah ganti. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, di asma, di suhuk, di kepoh oleh guru besar Kim Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.